Salam nendang-nendang kawan. Di malam ini kita akan menyaksikan Ligue 1 Prancis pekan kedua antara Lorient melawan Monaco. Ligue 1 pekan kedua, FC Lorient akan menghadapi AS Monaco. Skuad FC Lorient ini dia, ada Arnaud Laurenté, Wissa, Julian Laporte, kemudian formasi dari Lorient, Adelimoni, Legoff, striker Mofei, skuad dari Monaco yang dipimpin oleh sang kapten Wissam Ben Yedder. Ini dia Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Cesc Fabregas yang akan mengisi lini tengah dari AS Monaco, Gubels akan menemani Yedder dan juga Volland. Tengah yang menemani Fabregas ada Martins dan Fofana. Belakang ada Jacob dan CDB. Head to head dari kedua tim, Arnaud Laurenté yang digadang-gadang jadi striker andalan menjepol jempol dari gawang Monaco. Kemudian Wissam Ben Yedder, striker sekaligus kapten dari AS Monaco. Di lini tengah dari Lorient ada Legoff, pemain muda berbakat, dan coba mengadang Kevin Volland di sana. Di sisi pertahanan dari Lorient, dia Julian Laporte, masih muda, sudah menjadi andalan. Francesc Fabregas siap memberikan umpan-umpan manisnya kepada striker-striker AS Monaco. Kira-kira mana-mana ya pertandingan antara Lorient lawan AS Monaco.